salah umurnya. Jadi 2 minggu yang lalu saya mengalami gatal-gatal di tangan, kaki, juga perut saya. Gatalnya itu gatal sekali. Saking gatalnya, karena rasa gatalnya itu gatal sekali, akhirnya saya baca afirmasi untuk mengatasi alergi sebanyak 3 kali. Setelah membaca afirmasi itu, karena saya belum merasakan penyembuhan, jadi pada waktu itu rasa gatalnya itu masih ada. Semua rasa gatal di kaki, tangan, juga perut masih gatal sekali. Akhirnya saya memodifikasi afirmasi harian dan saya tambahkan dengan kalimat sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi afirmasinya seperti ini, teman-teman. Aku niatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selama 3 jam penuh menggunakan kuasa Roh Kudus yang terbaik, yang terdahsyat untuk mendeteksi, mengejar, membungkusi, menghancurkan, memusnahkan hingga ke seluruh sumber, akar, benih, dan pembiaknya, seluruh kuman, jamur, bakteri, penyakit, dan apapun itu yang menyebabkan gatal-gatal pada seluruh tanganku, seluruh kakiku, seluruh perutku, seluruh lapisan kulitku yang gatal hingga tuntas sempurna seutuhnya, serta untuk menyembuhkan dan memperbaiki seluruh kerusakan pada sel-sel dan jaringan kulitku yang gatal tersebut hingga sembuh sempurna. Nah, setelah selesai membaca afirmasi itu, saya sudah merasakan sensasi panas di area tangan, kaki, sama perut yang gatal-gatal tadi. Panasnya itu seperti membakar kuman, bakteri, atau jamur, atau penyakit yang menyebabkan gatal itu. Nah, saya lanjutkan membaca afirmasinya sampai 3 kali. Dan rasa panas itu masih terasa panas sekali. Setelah 5 menit kemudian, rasa panas itu mulai berangsur-angsur menghilang, dibarengi dengan rasa gatalnya itu juga menghilang. Rasa gatalnya itu sudah tidak ada lagi, sudah nyaman, sudah enggak garuk-garuk lagi. Saya merasa ini penyembuhan yang sangat cepat sekali. Saya sendiri sangat heran. Puji syukur saya ucapkan pada Tuhan Yesus Kristus karena melalui kuasa Roh Kudus-Nya saya bisa merasakan kesembuhan yang sangat cepat sekali, sangat mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Grandmaster Roni Rianto, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.